aku daripada dalam respect kat hang. Tiba-tiba hang buat macam ni, aku hilang respect kat hang juga. Eh memang ajak mampu pergi kau respect aku tak respect kau mampus kau ajak memang aku tak puas hati yang kau lah. Kalau aku jumpa kau mesti lunyai lah. Tak apa. Antari aku. Okey, assalamualaikum guys. Hari ini bersama dengan Faris. Apa mesti tertanya-tanya macam mana Joker boleh ada dengan Faris sekarang ni kan? Ha, so video lepas Faris panggil dia Abang Joker kan? Kenapa video ni Faris panggil dia Joker je kan? Dia sebayar Faris ke lahir bulan apa? Dua-dua. Joker Abang kak. Saya bulan 8. So hari ni, okay, apa sebelum apa Faris explain dulu lah. Coming soon, bukan lepas je video ni, Faris akan buat satu video tentang kisah. Orang tepat kisah Joker lah. Siapa Joker? Dari mana Joker? Sebelum ni siapa? Sebelum ni dia buat apa? Apa yang berlaku? Apa yang dia buat sebelum ni? So hampa ramai yang tak tahu lagi siapa Joker. Yang setengah orang yang tahu-tahu lah, yang kenal-kenal lah kan. Dia ada cerita dia yang orang tepat, cerita yang boleh dia kongsikan jadi pengajaran untuk hampa macam mana YouTuber Izzat Daniel lah. So Joker ni dia salah seorang daripada dia someone yang member kepada Izzat Daniel lah. Someone yang bekas pelajar Henry Geni. Hari ni konten apa Farid nak buat hari ni? Kita nak prank YouTuber yang bernama Izzat Daniel. Okey. Ni member dia sendiri nak prank dia. Sebab Faris dapat tahu kata Joker ni berkawan dengan Izzat Daniel. Faris ada satu planning yang Faris nak buat untuk Joker lah, prank kepada Izzat Daniel tu kan. Kita nak tengok reaction Izzat Daniel tu macam mana. So sebelum kita memulakan konten ni, Faris minta hampa, hampa yang mana nak dapatkan baju Choi yang Faris pakai, yang Joker pakai, hampa boleh tengok dekat IG Choi Official ataupun hampa boleh tekan dekat description bawah ni, ada nombor WhatsApp untuk hampa order baju Choi. So kepada hampa yang mana nak beli baju Choi, hampa boleh terus contact nombor di bawah ya. So sekarang tanpa kita lengah-lengahkan masa, kita boleh mula. Okay, sekarang ni Faris nak call Izzat Daniel. Faris tak nak nombor Izzat Daniel. Yang ada nombor Izzat Daniel ni Firman je kan. Mana? Firman! Come here. Kita tunggu Firman kan. Perut dah boros eh, tak boleh buat apa man. Oh, kita makan nasi bukan makan babi. Han duk makan babi. Okay. So apa tengok? Okay, kita call lah nombor Izzat Daniel. Sat, sebelum tu guys, kita ke mana? Kita lupa nak beritahu nombor Sat Firman. Kita lupa nak beritahu. Joker, perkenalkan nombor Joker. Oi, nama Joker. Nama Joker apa? Nama kenapa orang panggil Joker? Kita tahu dah. Kami tahu dah lah, orang ni tak tahu lagi. Video seterusnya orang mungkin tahu lah siapa sebab orang panggil Joker. Yang ni orang nak tahu nama. Nama Joker, nama sebenar. Oh, betul ya. Nama penuh ah. Kira nama saya macam ingat aja, ingat dah. Muhammad Al-Ikhlas bin Syukri. Ikhlas geng. Nama betul. Oh, memang baik oh. Nama baik oh. Gila oh. Okey, orangnya pun apa jangan ingat Faris cakap nama baik orang tak baik. Ini hampa tak kena jangan dia buat pandai-pandai lah. Nama baik orangnya pun baik. Okey, muka ya kan, hati ada taman tau. Cuba dengar cerita okey. Sekarang ni kita call 011. Okey. Mana boleh kita gambar? 788. Okey, cukup untuk kita gambar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, memang tak penting pun ni konten aku. Susah buat rancak pun bawa perut ampi pun. Okay, apa yang take serious kan? So sekarang ni konten ni mungkin akan ada sensitivity lah kan. Mungkin akan ada satu perkataan yang tak boleh disebut. Ada something yang membuatkan apa tersinggung ke apa-apa. Saya minta maaf lah. Dan untuk Joker-Joker dah tak apa pesanan. Bukan lah apa-apa yang Joker nak cakap sebelum Joker mulakan konten ni takut. Oh, salah faham lah. Salah faham kasak ke apa-apa kan. Ha, explain tu. Awal-awal dah beritahu dah, ni konten prank sajalah. Memang ada kasar sikit lah, nak bagi sempoi sikit, nak bagi dia jadi. Tapi jangan rasa apa-apa lah, tak ada apa pun. Sebab kami dua memang kawan. So tak ada apa lah. Tak ada isu-isu apa lah. Yang ni just prank saja. Kita nak prank Naim Daniel. Izzat Daniel, Naim Daniel tu lagu kan, penyanyi kan. Kita nak prank Izzat Daniel. Aku duk ingat Naim Daniel pasal siapa ha? Duk dalam kepala aku pula, pening. Sekarang ni kita nak prank Izzat Daniel. Kita nak tengok prank ni orang tepat, kita nak tengok action, reaction Izzat Daniel. Yang dia ni betul orang tepat boleh hadap ke tak boleh hadap situasi ni lah kan. So sekarang ni tanpa melengah-lengahkan masa, kita call lah. Okay geng, kita start call lah. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap semuanya berjalan lancar. Harap semuanya berjalan dengan lancar. Lancar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Ya. Ya. Kau kena. Apa? Kau tak kenal.
Siapa eh? Joker eh? Ah, Joker. Kenapa Joker? Weh, asal kau tak angkat aku call lah? Aku pakai nombor lain Joker. Kau pakai nombor lain? Ah. Ni nombor ni kau boleh angkat pula call kau? Ni nombor baru. Ya, yeah, nombor kau. Ni aku check kau kat IG, kau tak reply asal? Aku tak perasan kau Joker. Kenapa Joker? Ni, aku nak cakap sikit eh, dengan kau eh. Kau ada pupuk-pupuk aku lah dekat tempat kau. Mana ada Joker, takkanlah aku buruk-burukkan pulak. Eh, kau fikir betul. Ada buruk-buruk aku lah dekat tempat hang. Hang sebab fikir alik nak. Aku dengan hang okey je kat dalam, takkan nak buruk-buruk dekat luar ni. Eh, ya, kau ingat kat dalam? Aha. Kau ingat sebelum kau balik kau buat apa kau? Kau ingat? Buat apa Joker? Eh bodoh, kau petik aku lah. Dah biasa lah Joker. Dah dekat-dekat dah dekat, bila nak bebas tu biasalah. Bodoh tanya Joker, kita pun cubalah kan. Eh kau agak-agak kau petik aku tu. Waktu tu aku susah tu. Oi, yang tu tak apalah. Sekarang ni kau beritahu kat orang lah. Cakap aku ni apalah, orang suruhan kau, kau lah apalah basuh baju lah. Sampai takkan sampai keluar je kan nak bawa. Ah, okey. Benda ni sekarang tak semang lah. Tak mau semang. Sekarang ni pasal kau ada cakap kat orang nak cakap aku basuh baju kau? Mereka mana ada je ke? Takkanlah aku beritahu orang. Eh ada. Orang beritahu aku baru ni aku pergi KL. Orang cakap aku kau basuh kau cakap aku basuh baju kau je. Eh mana ada siapa beritahu orang dekat. Beritahu aku orang. Ada ke biar aku cari orang tu? Eh kau cakap lepas tu aku tolak dadah balik lah. Apalah. Betul lah? Kau cakap aku makan pau lah sana sini lah. Takkanlah aku nak buruk-burukkan macam tu. Tak Jad, kau YouTuber betul lah. Aku bukan nak bising apa kau, tapi kau ni dah lagi aku diam 2-3 minggu ni, lagi kau jadi-jadi lah Jad. Takkanlah, siapa beritahu orang kalau ada tu orang screenshot dekat aku juga hantar kat aku. Tak apa, sekejap lagi aku hantar kau. Sekarang ni aku nak tengok kau. Kau ada cakap tak nak cakap? Mana ada juga. Kalau pasal dalam nak bawa keluar. Tak apa lah Joker, aku okey lah. Tak, sekarang ni bukan kat dalam je, sekarang kat luar. Kat luar, okey, kau dah buat YouTube sekarang. Lepas tu bila orang tanya kau, kau kenal lah Joker tu. Kau cakap apa, aku basuh baju kau lah, aku apalah. Kau macam terotak lah. Mana ada Joker, siapa itu orang ni? Eh, kau macam bodoh lah, kau tak gentle lah je. Apa pula macam tu Joker? Alah, kau malu kat orang je, kau tak gentle je. Kau buat YouTube berapa banyak kau tak gentle lah. Alah, aku PKL baru ni orang cakap aku. Ijat cakap kau basuh baju lah. Ijat cakap kau jual dadah lah. Apa sal? Dengan aku lah. Kau nak buat konten, kau buat konten lah. Benda-benda macam tu Joker kan. Orang nak buruk aku Joker. Orang nak buat kita gaduh. Tu biasa Joker. Dah, aku tak percaya lah. Memang bodoh tu kau punya. Memang mulut kau pada dalam lagi. Memang pada malam dalam ni mulut kau macam ni. Anda boleh nak dengar sebelah pihak. Jangan kena dengar daripada aku juga. Eh, tak boleh Ijat. Memang kau betul. Sekarang ni aku tak puas hati kau. Takkanlah tak boleh nak fikir Joker. Kita ni dah besar dah, takkan kita nak masuk dalam balik. Bukan Jad, kau cakap memang pandai. Masalah kau beritahu kat orang. Okey, kalau orang biar tepi jalan, orang tak declare Jad. Masalah kau beritahu orang. Okey, kau beritahu Joker tu tak apa, senang jual dadah lah. Apalah, makan pau lah. Kau tahu ke aku senang ke susah ke? Joker, aku jenis aku declare juga. Aku buat aku declare. Tak ada Jad, kau pada dalam lagi kau yang panggil kau jenis. Sebab tu kat dalam pun aku terkawan kau tak lama. Tak ada lah Joker, takkanlah aku nak bercerita pasal hang dekat luar ni. Dah masalah dia orang cerita je, takkan orang saja nak cerita aku eh. Asal dia tak bawa nama orang, ada 1,000 orang kot. Ah nak dengar cakap orang tu? Bukan, aku nak dengar je, masalah kau betul-betul kau yang cakap. Memang kau cakap, dia orang cakap kau cakap waktu tu apa, waktu kau buat konten tu, dia orang tanya Joker siapa, waktu kau cakap lah macam ni, basuh baju kau. Kau macam lanat lagi. Mana ada Joker. Jat, kau betul-betul lah Kak. Kau betul-betul ya. Aku tak pernah kacau kau Jat, kenapa kau kacau aku lah? Tak ada ke mana, siapa yang cerita dekat hang tu? Aku nak tahu siapa yang cerita dekat hang tu. Masalah dia benda orang beritahu Jat. Siapa, nanti aku dah habis call kau, aku hantar kau video. Yang mana orang hantar aku video chat semua, aku hantar kau screenshot semua. Siapa hantar kat aku? Sekarang ni, okay, sekarang ni aku tak puas hati, aku hantar kau. Tapi besok aku nak pergi tempat kau. Aku memang tak puas hati dengan kau, Jad. Hang tak puas hati dengan aku, betul ke ni, Joker? Memang aku tak puas hati lah, babi. Anda fikir pandang kita, aku fikir lagi masa depan aku, Joker. Tapi kalau hang nak kat aku sangat, kalau hang nak tumbuk ke, nak pukul aku ke, aku okey, Joker. Aku boleh je masa ni. Lancar, Jad. Sekarang memang aku tak puas hati, yang. Memang aku tak puas hati, yang. Jad, kalau aku jumpa kau, Jad, memang aku lesak kau betul-betul, Jad. Joker, hang nak aku, hang boleh datang tempat aku, Joker. Aku memang takkan datang tempat hang.
Eh, aku mesti datangnya. Kau panggil siapa kau nak panggil? Aku mesti datangnya. Gentle aku cakap aku mesti datangnya. Aku tak boleh saja. Aku sekarang bila aku memang kita satu tahap tu kita ni bersabar je ke. Tapi bila dah jadi macam ni, kau tak puas dengan aku. Aku dah bercakap pun kau tak puas hati. Aku dah discuss dengan kau pun kau masih tak faham. Tak apa. Aku kau datang settle cari aku sekarang. Ha, memang aku datang aku tak nak settle. Memang aku datang aku beritahu siapa yang beritahu dekat aku tu aku tiba bawa kau sekali dengan dia. Ah ha, lepas tu memang aku tak puas hati kau tengoklah. Kau punya bodoh tu aku disimpan dalam kotak. Kalau hang tak nak fikir banyak, okey aku ikut siapa yang kau. Aku kan tak nak fikir banyak je. Kau memang kau panggil macam sial. Masalah. Ada kau pergi cerita orang macam tu. Kau gila kau. Kau cerita otak aja. Sekarang ni memang aku tak buat hati. Sekarang ni kau nak macam mana? Aku okey aku ikut siapa kau nak aku. Kau yang tak puas dengan aku. Kau datang tempat aku. Aku tak kisah kau fighter ke, kau wrestler ke kat luar ke. Aku tak kisah aja ke. Tak, sekarang jap senang sini lah. Kau hantar location lah. Memang banyak tak nak cerita lah. Kau nak macam mana kau beritahu lah. Boleh aku okey je ke? Kau okey. Kau macam bodoh sangat lah. Kau macam teruk otak lah. Kau blur sangat lah jat kau. Tak anggap lah je ke. Sampai sini pun kau nak membodohkan aku lagi ke? Eh memang kau bodoh pun jat. Memang aku tak puas hati kau. Mungkin mak kau. Asal kau buat cikgu kau nak bodoh-bodohkan aku lah. Eh asal buat pergi mak aku. Butuh paang lah. Aku tak tahu eh. Cakap apa je ke aku. Eh memang lah Jad, kau pada bodoh pada dalam ni aku dah cakap kau lah. Aku dah cakap kau main mulut memang macam tu Jad. Aku memang tak puas hati kau pada dalam ni aku diam. Aku daripada dalam respect kat hang. Tiba-tiba hang buat cini aku hilang respect kat hang juga. Eh memang Jad, mampu pergi kau respect aku tak respect kau. Mampus kau lah Jad. Memang aku tak puas hati dengan kau lah. Kalau aku jumpa kau mesti lunyai memang lah. Okay, tak apa. Hang cari aku lah. Nanti aku hantar location kat hang. Hang pakai nombor ni. Aku okay, aku hantar location kat hang. Kau hantar, kau jangan cakap besar lah. Kau hantar Jad. Ha, kau rasa kau YouTuber, kau rasa kau dah ada pangkat, ada orang. Kau ingat apa? Kau boleh buat suka hati kat orang eh? Aku tak pernah fikir macam tu. Hang nak cari, hang nak aku. Hang tak puas hati dengan aku. Aku okay dengan kau ni. Aku memang tak okey dengan kau Jad. Aku tak kau okey dengan kau. Memang aku tak puas hati. Selain aku tak jumpa muka kau, aku tak hantar muka kau, memang aku tak puas hati Jad. Disebabkan mulut orang je ke? Hang dengar pada sebelah pihak, hang terus tak puas hati dengan aku, hang terus nak pukul aku. Memanglah, memang kau okey. Hari tu hari kau duk buat prank dekat apa? Dekat Man. Aku tengok semua kan. Memang kau pun kadang-kadang kau cakap bukan betul pun. Aku tak percaya kau cakap satu pun. Memang aku tak respect kau sebab kau macam celaka. Kau bayar perangai, kau bagi aku panas lah. Aku memang tak puas hati dengan kau lah. Aku jumpa muka kau sekejap betul aku cakap macam aku pijak punya sekejap. Aku tak apa je ke, aku okey je. Kau jangan okey bila kau kena pijak aku, kau ingat okey tak okey? Haa, tak apa, anda datang cari aku, aku tak kisah. Okey, kau hantar location aku nanti besok aku pergi. Aku pergi seorang. Aku hantar lepas habis. Okey, sekarang macam ni sekejap, okey sekarang ni. Okey, aku bagi kau cakap dengan bos aku. Bos aku beritahu aku apa yang kau cakap, sekarang kau cakap dengan dia. Haa, kau gentle, tak enter. Haa, boleh. Hello. Hello. Lu budak mana? Pang. Maran. Pang belah mana? Maran. Maran dari mana? Maran ni kat Jengke. Kau tahu aku siapa? Tak asal Joker macam tu. Kau jangan tanya pasal dia. Kau buat masalah sekarang. Dia dengar daripada sebelah pihak. Lantak kau lah. Aku tak nak dengar. Kau buat hal dengan budak aku sekarang. Kau buat hal dengan budak aku. Takkan tunggu nak datang turun macam ni? Kau buat hal dengan budak aku. Kau nak macam mana sekarang? Nak kita orang pergi kat kau ke kau datang sini? Joker nak datang sini. Datang sini ya. Okey, aku datang dengan dia. Kami berdua je. Boleh. Okey. Kau tahu aku siapa? Tapi kena ingatlah macam kau tahu dah aku siapa? Tak pernah kenal siapa. Kau tahu tak aku siapa? Kimak. Siapa? Kau sekarang dalam rancangan prank Faris Azli TV! Kau dalam rancangnya. Kau tahu kau kena prank? Kau gelap macam apa hal? Macam kuda sakit, bai? Kau gelap macam kuda sakit, bai? Kuda kena torong kau tahu? So, apa perasaan kau? Kau okey tak? Aku okey, Joker cakap jenis memang tak pernah So sekarang apa yang kau rasa tadi dengan apa yang Joker cakap tadi? Apa yang kau macam dalam hati kau macam, ish, gimana betul lah, apa kan? Joker kalau cakap dia buat. Kau tahu aku siapa Faris Azri TV? Kau tahu Faris TV siapa? Dah biasa tengok. Aduh. Kau kenal lah. Kenal. Nasib baik kau kenal. Aku ingat kau famous, kau tak kenal aku.
Eh, sorry lah, aku buat konten ni kan. Saja kata pas sebab aku dapat tahu yang Joker ni kawan dengan kau. Tu aku set kata dapat prank kat kau. Kau okey lah, kau tak marah? Kalau aku post ke YouTube ke apa ke? Tak ada hal lah tu. Tak ada hal lah. Ni Joker ada nak cakap sikit ni, ikut ada nak cakap apa-apa kau cakap. Hello Jack. Hello. Jack, sorry Jack, prank ni Jack. Ya. Eh. Hey Joker. Ha. Aduh, aku memang tak pernah buat cerita pasal hang Joker. aku tahu. Aku tak ajak. Sorry Jack, gurau Jack. Ni saja. Dia lama-lama kau menghilang. Nanti kita live sekali kat IG. Boleh Joker. Okey Jack. Sorry Jack, minta maaf Jack. Ha? Nombor hang? Bukan, ni nombor Faris. Okey. Ah, nanti aku suruh Fima hantar nombor aku. Okey, baik. Boleh. Minta maaf aja eh. Okey, baik. Aku pun minta maaf juga. Ling clear. Jack. Jack. Sorry aja eh, apa galuk-galuk eh? Lek ah. Sepak eh, mana hospital tak ada repair. Okey, Jack. Masih Jack eh, boleh bagi kerjasama ni tak ada masalah kalau saya post ke YouTube ah. Okey, tak ada. Boleh, Farid. Cantik. Okay. Yang tu yang kita nak dengar, yang tu cantik. Masih sekejap lah. InsyaAllah kami soon kita buat konten, kita collab sekali ke apa-apa, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Cantik. Nanti apa-apa saya akan WhatsApp dekat WhatsApp. Baik, Farid. Okey, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, geng. Sampai sini sajalah konten Farid untuk hari ni. Kita berjaya prank Ijat. Kita mesti esok nak bicara dia kan. Ijat buat simple, esok kami pergi. Kalau kisah mesti. Ini sekadar gurauan lah. Sekadar gurauan, fun, gelak-gelak kan. Kepada hampa yang mana tengok video ni, hampa Farid dalam apa yang Farid cakap tadi, Farid melawak. Farid tak kata lah Farid apa, Joker budak Farid mah kan. Farid tak ada lah nak kata macam tu sekadar gurauan je. Sekejap lagi ada setengah pihak duk fikir, eh Farid ni duk buat mana simple ni, tak ada lah, tak ada. Kita sekadar gurauan je hari ni. Sekadar gurauan. So hampa janganlah take serious sangat. So apa-apa pun kepada hampa yang mana tengok video-video Farid, Farid nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada hampa yang mana sentiasa support video-video Farid. Kerana hampa juga Farid ada dekat mana Farid ada sekarang ni. Semua kerana hampa. Tak ada hampa, Farid tak ada kat sini kan. So apa yang Farid nak ucapkan kat hampa, hari ni Farid berjaya menjayakan satu konten dengan Joker lah. Hampa stay tune satu konten yang menarik ni tentang kisah Joker lah. Kisah apa yang dia betul-betul Joker, dia ada cerita dia, tapi Farid panggil dia untuk ceritakan kisah dia. Farid suruh dia ceritakan kisah dia. Siapa kat sini nak dengar kisah Joker? Siapa Joker? Buat kerja apa? Asal mana? Kan? Dari mana? Sebelum ni siapa? Kan? So kalau apa nak, make sure video ni hit betul-betul. Ya? Coming soon kita buat konten yang lebih menarik ya dekat hampa lah kan. Kita mau konten ni hit dulu. So kepada hampa yang mana kata apa, jumpa Joker lepas ni kat luar, apa jangan nak panggil iklan dia tak kentau. Apa ni Joker, jangan panggil iklan. Aduh, orang panggil iklan lagi kan? Tak panggil lah. Orang tak panggil lagi. Mana hospital tak boleh repair. Tak boleh repair. So, kepada hampa yang mana sentiasa support video-video Farid, InsyaAllah kami soon kita akan buat konten yang lebih menarik lagi lepas ni. Thank you so much yang mana sentiasa support video-video Farid. InsyaAllah kita akan jumpa konten yang lebih menarik lagi lepas ni. Apapun, thank you so much. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Ciao.